biasanya kan yang menggibah itu wanita, iya. Ayeuna hareung lalaki menang barunya. Menang atuh tapi kudu fakta gitu. Ya soalna mah jamu tara ngomongin tukangan. Mending hareupkeun nya. Assalamualaikum. Ahai. Dulur Oces, baraya Oces, salam pacar teri lainnya. Disingcerikin ke penonton, guys. Jadi hari ini teh kita lagi ada di Orchid Forest ya. Iya, betul. Kita teh mau pemotretan, mau bikin video klip buat nanti ya, buat acara apa tuh? Acara Karang Taruna. Acara Karang Taruna. Jangan lupa ya nih. Yang di YouTube itu namanya ya. Si Huntu Garing nih, ini YouTuber juga. Ya. Boleh nanti dikunjungin ya. Boleh. Huntu Garing, jangan lupa di like, komen dan subscribe yang suka juga. Suka film-film. Nah, review film ya. Review film. Nah, kita mah mending ngobrol gini aja. Jauh-jauh cina ke Orchid Forest. Cuma untuk ngobrol-ngobrol kembainya nggak apa-apa. No penting mah kita hepan ya. Iya, hepan mah bebas. Ya. Hepan mah apalagi eta kan nyepeng anu lain. Papan. Buat baraya Oces. Au, baraya Oces. Dulur Oces ya, bilangnya dulur Oces. Salam pacantel. Dulur orang pacantel. Kebetulan di Orchid Forest belum begitu rame. Kita cuma buat review aja, ngobrol-ngobrol perjalanan YouTuber menjadi konten kreator itu seperti apa. Mumpung ada ahlinya, ahli editor. Si newbie kak. Si kakao. Ini teh yang di YouTube Huntu Garing ya, nama channelnya Huntu Garing. Yang suka ini ya, yang suka review, bacot film, yang suka bacot film. Itu. Tapi kenapa sih kebanyakan yang di review atau di ngebacotnya yang per wik gitu. Per mersatu bangsa gitu ya. Ya karena mungkin bapak tahu sendiri apa ya, kalau orang jangan itu, bapak atau Oces we atau menikalam wes lo. Ya kalau bro Oces ya. Dulur Oces. Tahu sendiri ya. Kita ini kan tinggal di negara 62 ya, Pak ya. Iya, benar. Iya. Nah, plus 62 tuh kebanyakan orang-orangnya tuh ya klan Colikiawan. Klan Coli. Ya, jadi cepet gitu naiknya kalau review film kayak gitu, Pak. Jadi kalau pernah awalnya sih nggak film-film pemersatu bangsa. Awalnya film horor, action, tapi lambat naiknya. Tapi pas nyobain film pemersatu bangsa. Jadi pemersatu bangsa itu percelaan gitu, percelaan. lanjut. Iya, jadi gitu, jadi pas nyobain film pemersatu bangsa, kok cepet naiknya gitu, Pak. Kok cepet nambahnya naiknya. Ya udah, jadi fokusnya ke sana sekarang. Jadi karena kita berarti menjadi seorang konten kreator tuh harus benar-benar tahu ya. Iya. Pasarnya gimana? Pasarnya seperti apa? Jadi nggak sembarangan kita upload atau yang lain. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pakai bahasa Indonesia ya? Nasional. Sunda, we ada orang Sunda. Orang Sunda sih pada di Bandung. Orchid Forest ada di Bandung. Sampai di Cikole Lembang. Cikole. Disambil atau bandrek. Oh, ambil aja. Nah, nyantai we, nyantai. Siap. Kita mah nyantai. Jadi selama ini pertama saya bikin terjun menjadi konten kreator, saya nggak tahu, dan sebelumnya juga karena saya memberanikan diri ya. Maksudnya memberanikan diri itu kayak gini, ternyata dia duluan gitu, cuman dia nggak banyak bacot, nggak banyak. Kalau Oces kan tahu sendiri kalau ya mungkin karena
pertama harus promosi gitu ya, harus nanya nih gue punya channel YouTube nih gua, gitu ternyata, dan kesininya udah nyampe ke titik tujuan yang dituju. Alhamdulillah nggak sekarang mah nggak mengemis, iya, mengemis betul. Untuk apa namanya perjuangan Pak. Ternyata di menjadi seorang konten kreator itu perjuangannya wow, benar aslinya wow banget. Dari banyak komentar-komentar yang pedas udah dirasain, oh, banyak pasti komentar itu hater maya wae Pak. Itulah, tapi kita mah dinikmati kalau memang udah terjun menjadi seorang konten kreator itu harus siap dengan segalanya. Betul. Ya mungkin kalau misalkan di sisi lain nih, kan kemarin-kemarin saya upload sama Mang Adeng ya. Upload sama Mang Adeng itu jujur aja itu sebuah rezeki lah. Maksudnya kita bisa silaturahmi dengan kru-kru tepas barakatak di sana, welcome banget gitu. Enggak. Meskipun misalkan taruhlah Bapak orang baru gitu. Iya. Yeah. Orang baru di tepas tapi mereka welcome gitunya. Aslina. Gak banding-bandingin aslina. Ini mah baru, ini mah pemula gitu. Yeah. Enggak kan ya? Enggak. Justru anu karaos ku abi kitunya sampaikeun ka dugi ayeuna. Anu kru tepas barakata komode aya Kang Yuda, Kang Iki, Bos Besi, Angkus, terus Aska, Mang Adengna gitu sareng kru nusanesna. Welcome pisan. Padahal saya kadinya memang sesilan hoyong silaturahim, hoyongnya hoyong non memberanikan diri untuk kolab sama mereka gitu. Dan akhirnya welcome banget. Welcome. Saya enggak nyangkanya di situ boro-boro untuk hal yang kecil mungkin. Yang nggak tahu lah ya, kan beda-beda. Kalau kita misalkan mau collab dengan yang lain, perizinannya ya, ada terus itunya ya, waktunya yang waktuna, tepat. Terus biasanya lirik-lirik dulu Pak. Oh ini mah masih pemula. Biasa, tapi ada, tapi nggak semuanya, gak tapi semuanya. Ada biasanya Pak ya. Gitu. Ya alhamdulillah. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol santai, sama-sama membagi cerita lah perjalanan orang menjadi seorang konten kreator awal dan dasarnya. Nah, itu. Sebagai ini namanya Hamzah. Hamzah mah pahlawan itu singana Rasul. Hamzah mah paman. Lamalip, Hamzah iya. Terus dengan bacot naon atuh? Bacot nih bebas. Terus kieu ayeuna mah ngabacotnya anu nyelak katena heuh. Ayeuna mah harang-harang ngagibah. Waktu nang ngagibah batu. Siap. Tapi ngagibah teh dinya mah kudu fakta, lamun teu fakta kena jadi fitnah. Bener teu? Mumpung aya hareupeun. Mumpung aya hareupeun. Ngomongan mah dihareupeun. Mending najan can wawuh gitu kan, mending ngomongkeun deuing manehna ngeuh ting. Ya lamun misalkan geus nya. Alhamdulillah. Rumawas mah atuh sia teh dobaran atuh ku zikir. Dirukiah. Jadi gini ya. Sebenarnya kita mah main ke sini hanya untuk hepan aja. Hanya untuk menikmati secangkir kopi gitu kan. Ya. Daripada bacot-bacot yang enggak jelas, benar enggak? Mikir kena laki nu goblok gitu kan. Terus kan orang gila laki. Orang lalaki teh. Lah mikir kena eueunya. Entong mikir aya. Aya nu aya diantep, aya nu eueuh diteang. Ah kalian liurnya. Wanita. Jadi, oh eta teh apa? Ting wanita, ting perang temaan. Awewe. Perang temaan. Cik kan biasana kan yang menggibah itu wanita. Iya. Ayeuna hareng lalaki meunang barunya. Meunang atuh tapi kudu fakta. Ya soalnya hamnya mah tara ngomong atuh kangen. Mending hareupeun nya. Hareupeun. Kalam. Mun aya gitu da ieu. Mending dipokal heula. Ah. Alah sia tah. Asa aya nu kasiniran pengunjung ti dieu. Untung ya. Untung. Nya janten ieu mah naon? Kan biasana gitunya mun obrolan curcol curhat ka ditu ka dieu biasana kan awewe hungkul kali-kali urang atuh lalaki da urang bisa ngobrol bisa bege gaduh lambe atuh nya hayang lambe awewe mah dua nya kala
kelah. Iya, hiji dua, sami abi ge aya dua. Mohon randap. Mohon lu. Randap. Alah. Tak ayeuna mah mending ngobrolkeun anu pasti lah. Ya. Anu teu pasti mah naon dikudu dipikirkeun atuh. Betul. Bener teh. Anu can pasti mah ibarat ibarat naon? Kumaha nya? Ibarat ngimpi kan. Ngimpi. Ngimpi mah emang raos kitu nya, ya. Tapi da can pasti. Dari kahudanggeun teh ya. Ya. Tah kitu. Matang hirup mah tong loba ngimpi nya. Tapi ngimpi kudu nyata teh jeung doa. Emang berawal dari mimpi tapi mun taya reaksi, reaksi nya jong atuh eta mah. Jadi kalau misalkan kita hanya sebatas mimpi tanpa kita berusaha dan berikhtiar ya, kita teh enggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ngomong besok mimpi mah atau saya bobo terus tangguh-tangguh nih. Enggak tiba-tiba ya pangeran aja dong kamu. Mandra bukan. Digegenir aja nah. Ternyata rasen kieu nya lembang teh nya. Ieu atuh supados katingal cenah tuh. Naon pangkana teh eta? Lep. Tuh put koro put koer di koer cewek teh cewek antar terang kulit cewek antasan pengunjung mudah-mudahan tiasa kayak ocas nu majang ke payuna ayana nama orang disiku siap ya mumpung iya mumpung salse mumpung salse kangen nu di bumi pun ten bilih gitu bilih bilih giling ke gitunya tiba-tiba aya nu nolol karena video karena uploadan ieu para ciwai pengunjung pernah dipayun pengunjung nu tadi oh nu tadi dipayun cikarang ngobrolkeun nu tadi eta di mana soalna nu nutur wae gegeberan eta mau lain. Motor euy kumaha kumaha curiga ieu apal bapak kantos ngadangu kantos ari kana budak ieu pak Sun Mori. Sun Mori, heeh Sun Mori. Lain eta lain mawa motor gegeberan kitunya. Tepaham abi. Tepaham. Eta teh istri, Pak. Eta teh istri Hamzah eta teh. Sanes. Oh, sanes. Awewe paintannya. Awewe. Da mun istri mah kalem. Lihting ka kiri belok ka kanan. Eta istri. Halangan ka aing jika tadi panginten di jalan ibu-ibunya. Ya, mun gegeberan mah eta awewe. Rupi-rupi di warga plus 62 nya. Plus 62. Meni resep ngarojong. Mangga atuh ka wargi dulu-dulu ocas anu bade ngarojong anu tacan subscribe di subscribe heula. Entongan sok nonton hungkul nya kitu oge atuh di ieu di subscribe untuk garing. Untuk garing. Channelna untuk garing kan bener. Upami ocas mah kan abdi ocas prikiti wakwa asik. Dulur urang pacantel. Salam pacantel. Salam pacantel heula teh. Cis, cis. Ning tadi urangnya bacot teh ngaganggu pengunjung we nya bae lah. Ayo lah. Teh alaya, aya. Alaya, aya. Engke mah urang nyari tempat teh nya entong teh dieu. Jantan-jantan aya nama bacot santuyna kan ngobras. Ngobras teh ngobrol asik sakarepna nya sakarepna urang we ngobrol naon nya. Bulatuk na we. Nu penting mah urang ngeunaheun. Tapi nepi ka ditu. Nya. Anu aya nu rumaos. Anu rumaos we. Heeh. Pokona mah saatan di lajeng kanggo ka payuna nya tong hilap eta. Di subscribe. Mohon subscribe. Abi bade milarian heula ciwai. Like. Supados tiasa ngobrol sareng atuh. Sugan we atuh. Ngebletuk. Gitu nya. Like, komen, dan subscribe. Pokoknya mah Huntu Garing dan Abdi Oces. Bala-bala. Asal yang bala-bala. Pang meser kena tuh aing lapar. Udah, kita close dulu ya. Obrolan hari ini memang singkat, padat, dan terjelas. Ngarana ge ngobras, ngobrol asik sakarepna. Ah, sa kahayang urang. Nu penting mah urang nyaman, tenang, bisa ngobrolnya. Mohon. Daripada di kota. Di kota mah ngobrol cantik-cantik di ciduk geus magandengnya tetiis. Nah gitulah nya kanggo sadayana entong hilap sakali deui omat lamun ngarumah saja di lalaki teng lobangan nyeri jeung mun ere kumaha ngabebenah diri we heula karek menikmati geus pasti kakara ka, bener bener teh lamun geus pasti mah derkeun seteh aing geus sarua lalaki. Urang sarua. Sarua. Apa pandang kitu we? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.